Bagaimana hukum memposting kesalahan-kesalahan orang yang tertimpa musibah atau penyimpangan-penyimpangan orang yang tertimpa musibah agar dia bisa mengambil peringatan? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Likulli maqamin maqal. Tentu setiap perkataan ada tempatnya. Tidak bisa kita katakan bahwa tidak boleh secara mutlak untuk memposting kesalahan penyimpangan orang yang tertimpa musibah. Juga tidak boleh kita katakan boleh secara mutlak. Akan tetapi kembali kepada diri seorang dai untuk memperhatikan orang yang didakwahinya. Apabila dia melihat dan pas waktunya untuk dia sampaikan nasihat tersebut, maka dia lakukan. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Berikan peringatan jika sekiranya peringatan itu bermanfaat. Akan tetapi secara umum bagi orang yang tertimpa musibah, kita hibur, kita sabarkan dia, kita ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan bahwa ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, pasti memiliki hikmah, kita berikan dia kabar gembira bahwa Allah mempersiapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala.